Sementara itu, seorang pelaku pencuri ikan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, babak belur dihajar massa. Massa yang merupakan penjual ikan ini kesal kepada pelaku karena kerap kehilangan ikan jualan mereka yang diduga dicuri oleh pelaku. Pelaku P, remaja laki-laki 15 tahun ini ditangkap para penjual ikan di lokasi tempat pelelangan ikan cepae, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap dan bahkan sempat dihajar sejumlah massa yang jengkel dengan ulah pelaku. Para penjual ikan ini kesal karena kerap kehilangan ikan jualan mereka. Diketahui pelaku telah mencuri ikan sebanyak 2 kali di lokasi tersebut, hingga akhirnya para penjual ikan menciduk aksi ketiganya. Untuk menghindari amukan massa, pelaku diserahkan ke pihak kepolisian oleh warga. Ditemukan mencuri ikan di TPI. Jadi warga atau masyarakat penjual ikan yang ada di TPI membawa pelaku ke Polsek Soreang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kini pelaku ditahan di Kapolsek Soreang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews, melaporkan.